Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan dirinya akan terus membangun infrastruktur di Jawa Barat berdasarkan konsep yang digagasnya dengan peluang investasi mencapai 800 triliun rupiah. Beberapa konsep tersebut diantaranya membangun alun-alun di setidaknya 7 kota yang ditargetkan selesai tahun ini dan kota-kota baru di Jawa Barat. Ditemui usai menjadi pembicara dalam pertemuan arsitek ASEAN Jepang di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan banyak konsep baru terkait pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan terus diwujudkannya. Apalagi peluang investasi dalam membangun infrastruktur tersebut mencapai setidaknya 800 triliun rupiah. Beberapa konsep yang saat ini tengah diwujudkannya yaitu pembangunan alun-alun di setidaknya 7 kota dan kota-kota baru di Jawa Barat yang muncul dengan adanya proyek kereta cepat Indonesia-Cina. Alun-alun kan ada sekitar 6-7 kota yang tahun ini insya Allah selesai atau dibereskan dan tahun depan dilanjutkan lagi. Yang kedua, akan hadir kota-kota baru karena rute-rute transportasi dari kereta api cepat saja ada 3 lokasi kan, di Karawang, Walini, dan Tegaluar. Jadi peluang untuk melahirkan konsep baru dalam membangun kota itu sangat terbuka. Beberapa konsep lain yang akan diwujudkannya tahun depan pun dikemukakan Ridwan Kamil di hadapan para arsitek tersebut. Di antaranya membangun jembatan gantung terpanjang di Jawa Barat dari Tebing Keraton hingga Lembang. Budi Hartati, Bandung TV.